ada besi, potensi bahaya tertusuk. Sedangkan kita harus kerja di antara besi. Pastikan APD digunakan. Dan yang terakhir, kalau ada besi-besi yang berpotensi Bapak terguling terjatuh, itu diamankan. Namanya housekeeping, menjaga kebersihan. Banyak ini besi-besi, karena kita kerja di samping besi. Mau nggak mau memang bersaing dengan besi. Jaga besi-besinya. Ini kalau saya terguling, terjatuh, badan saya nggak menusuk, nggak tertusuk besi. Sederhana saja. Fasilitas MCK udah ada di dalam. Sudah, jangkar sampai tadi. Jangankan mereka supervisor dan mandor yang nggak mau keluar aja. Ya. Kegiatan helper atau stoker alat berat setiap pagi. Kita lihat kegiatan helpernya eskavator. Ini sedang membersihkan unitnya, unit eskavator Kobelco. Ini dengan Bapak, Bapak siapa namanya Pak? Marpaung. Ah, dengan Bapak Marpaung. Marpaung Permanda-Manda. Jadi jangan lupa subscribe. Pengetahuan ya guys. Ya. Kami semakin semangat kerjanya. Semangat untuk Permanda-Manda. Helpernya keren. Mari kita lihat apa kegiatannya guys. Ini dia unit krennya, kren 55 ton. Ah, dan ternyata sedang membersihkan juga. Nah, ini dia unitnya sedang membersihkan. Untuk helpernya Hitachi. Sedang olahraga. Dia sedang olahraga, dia peregangan otot.